Tak suapin gak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nanti makan Bu. Ya, makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Cak Budi Official. Siang ini saya sudah berada di perempatan atau lampu merah Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Nah, di belakang saya ini adalah perempatan Palimanan. Tentunya teman-teman penasaran Cak Budi mau ngapain di sini? Tidak ada lagi ya, selain kita akan membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita semua, ya. Siapa beliau dan apa yang akan Cak Budi lakukan untuk beliau? Langsung kita temuin beliau ya. Ayo ikut. Yang kita cari ya, ibu-ibu penjual minuman itu. Yuk kita sampein ya. Ibu, kita bisa minggir sebentar. Ayo. Oh ya, ambil aja Bu.
kasih Bu. Ayo kita mikirin kartu. Kita ngobrol di sini ya Bu ya. Ini nggak pusing. Oke. Ibu, Ibu namanya siapa? Siti Nunggal. Ibu Siti Nunggal? Iya. Ibu rumahnya mana? Di Cipanas. Cipanas. Iya. Kalau dari sini jauh nggak? Jauh. Jauh ya. Berapa kilo? Berapa jam? Ada 1 jam sih. Sejam ya Bu ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya Bu ya? Ibu sudah lama jualan kayak gini? Baru 2 tahun. Setiap hari di sini ya Bu ya? Iya. Perempatan ini ya, Palimanan ini, ya, Bu Merah ini ya? Iya. Namanya juga orang usaha buka, usaha cari nafkah. Bapaknya udah tua, anaknya belum bisa kerja kan, belum mendapat pekerjaan. Ibu punya anak berapa? Anak 2, Pak. Anak 2. Umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun? Iya. Sama? Sama ya. 19 tahun. Suami? Udah tua, Pak. Udah tua. Sekarang, di rumah? Iya, sekarang di Indramayu udah main ke rumahnya, Pak. Sama anaknya, iya. Saya sih di sini sendirian naik ojek. Naik ojek. Kalau naik ojek berapa ongkosnya ke pulang ke Cipanas? Kalau di sini ke rumah 15.000. 15.000 sekali berangkat ya? Iya. Kalau PP 30.000. Iya. Terus Ibu jualan kayak gini hasilnya berapa? Setorannya? Setoran 70. 70. Dapat 40.000, dapat sesuatu 100 tuh, Pak. Iya. Iya. Ya, ya Allah. Ibu, Ibu sudah makan siang belum? Belum makan dari pagi juga, Pak. Ibu, saya ajak makan ya, makan siang situ ya. Mau ya? Oke? Okay? Yuk. Malu, Pak. Gak apa-apa. Kayak ginian, Pak. Gak apa-apa. Ya, Bu, ya. Mumpung ketemu sama Ibu, mumpung ketemu sama saya ya. Kita makan siang ya, Bu, ya. Yuk. Ya. Ya udah, teman-teman, kita ajak makan siangnya ibunya Ibu Siti ya. Yuk. Oke, okay, ibunya makan apa? Apa aja ya, Pak ya? Oke okay, ya, saya pesankan ya, Bu ya. Dikit aja, Bu, nasinya. Oh, nasinya dikit aja, Ibu ya. Punten, Ibu, maaf. Nanti kalau makan gimana? Pakai kaki. Pakai kaki, ya. Namanya juga orang nggak punya tangan sih, Pak. Cari nasi buat makan, kan. Kadang-kadang sedih kita buka, kadang-kadang ya tahu lah kayak gini ya, Pak. Juga punya tangan. Belum setor ini, Pak. Ya Allah, belum setor. Jualan sepi sih. Jualan sepi ya, Bu? Iya, jualan sepi. Minumnya apa? Minum es teh ya, Bu? Mau es teh ya? Iya. Mbak, saya mau es teh, Mbak. Satu, Mbak. Mau tak suapin? Enggak. Makan sendiri? Ya udah. Bisa Bu ya? Iya. Ibunya mau tak suapin enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Atau enggak makan? Iya, nanti makan Bu. Ya, makan dulu tuh. Ya nanti saya makan.
ini tak potongin ya Bu ya. Mau kerupuk nggak Bu? Boleh. Ya. Makasih Mbak. Makan, makan, Pak. Makan, makan ya. Ibu, saya boleh nggak nyuapin Ibu sekali aja? Boleh ya? Saya mau nyuapin Ibunya sekali aja ya. Maaf ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Ibu. Ya. Minumnya, Bu. Minum dulu, Bu. Ya, nggak salah, Bu. Bisa, Ibu? Dihabisin ya Bu ya, biar kenyang ya. Mau dibajuin kursinya Bu? Habisin Bu, mau tambah lauk lagi? Ini aja ya, dihabisin ya. Ya Bu ya. Maaf. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Habisin, Bu. Mau daging ini, Bu? Mau? Iya, Bu. Enggak apa-apa. Ayo. Apa Bu ya, rezeki ya Bu ya. Mau minum lagi? Ya. Ini tinggal satu, saya suapin ya Bu ya. Udah, biar. Biar ya. Alhamdulillah. Udah kenyang ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah. Ih, di sini Bu. Maaf ya Pak. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ah, ini habisin minumnya Bu. Kalau aja gitu. Taruh sini Pak ya, taruh aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Seneng banget siang ini bisa bertemu dengan Ibu Siti. Kita sudah ajak makan beliau makan siang hari ini. Ibu Siti bilang hari ini belum setor sama bos ya Bu ya. Belum setor ya Bu. Ya setor, mau hitung dulu, mau setor dulu Mas. Oh gitu ya Bu ya. Dulu Bu. Iya, iya boleh Bu. Untungnya Pak? Iya, mangga, mangga. Iya. Setor. Ntar pulang. Emang Bapak mau ke rumah kita? Jauh nggak Bu? Di dekat sih, udah sampai sekilo. Suami ada di mana? Tahu, udah datang, udah belum. Kayak tadinya dang rumah anaknya ke Indramayu. Orang udah tua, tua abisan Bu Pak. Suaminya juga. Ya ada sih fotonya sih, udah tua pisan. Gitu ya Bu ya.
Ya kalau nggak jualan mau makan apaan Pak? Nggak punya itu, ini aja modal aja. Iya. Utang. Iya. Kalau sore bayar. Itu ya Bu ya. Iya. Ntar menghitung dulu ya Pak. Iya. Ya. Maaf ya Pak. Iya. Kopinya Pak. Kurang 65. Hari ini harus setor berapa Bu? 65. 65 ya. Coba dihitung ini uangnya Bu. Iya. Alhamdulillah sih Pak. Ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Iya. Selawe 30. 30 ya. 35. Satu Bu. Oh ya. 45. 50. 55. 60. 4. 75. Iya. Lagi bayar. 4.000. Ini udah setor ya Bu ya. 65.000 untuk setor. Dan ini hasil dari Ibu. Ya. Ditunggu berapa Bu hasilnya Bu? Hasil jualan hari ini. Ya. Nah, namanya juga usaha rezeki, ya. Pak. Kadang rame. Tampil, Bu. Tampilkan. Oh, bisa ya. Kadang rame, kadang sepi. Ya, ini dihitung hasilnya Ibu jualan hari ini. Hasilnya ya, setelah setor 65. 35. 30. 35, 40. 50. 60. Berapa? 60. 60 ya? Iya. Ibu Siti hari ini dapat hasil 60.000 dari hasil jualan mulai pagi ya Bu ya. Iya. Biasanya beliau mulai mangkal di sini di perempatan Palimanan ini mulai garam jam 7 ya Bu ya. Jam 8. Jam 8 sampai jam 3 sore. Ya ginilah Pak, orang susah gak punya tangan cari sop nasi buat makan. Maaf Ibu, maaf ya. Ini tangannya dari lahir ya Bu ya. Keduanya dari lahir. Iya. Dulunya sekolah kelas 3. Jadi maklum bapaknya udah tua. Gitu ya Bu ya. Udah meninggal. Iya. Jadi enggak dilanjutin. Gitu ya Bu ya. Modal iya, iya. Sekolah aku, Pak. Iya. Pak. Nah, ini belum bayar dulu, ya. Pak. Iya. Saya enggak. Ini termasuk lagi Bu ya? Inilah Pak, orang susah agak punya tangan tuh. Ya, gak apa-apa Bu. Ya Allah.